Pemirsa NASA, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cabai rawit yang baru berusia muda, jadi cabai rawit yang baru terbentuk dari proses pembungaan, dan ini baru melewati aplikasi NASA dan hormon. Kita lihat di sini, ya, inilah yang membuktikan kerja dari pupuk NASA dan hormon, di mana dalam satu tangkai ini kita lihat bahwa pembentukan buah dari cabai rawitnya ini sangat luar biasa sekali. Ini satu tangkai lagi seperti sekarang ini. Nah, seperti sekarang ini, dan ini dibandingkan sebelahnya ini yang sudah lama, ya, ini relatif lebih baru, sehingga kita bisa menyaksikan respon dari tanaman ini terhadap penyemprotan yang baru saja dilakukan, penyemprotan NASA yang baru dilakukan.